Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang berbahagia, wacut Muhammad Shah sebagai wakil Tauma, yang berbahagia Tuan Imam Ahmad Nabri, Tuan Imam Zid Batu Masjid, Tuan Haji Abdul Qadir, yang berbahagia meja besara Fizul Faizal, kena address dia ada kerugukan, kita address dia. Wak Jayadi, pengurusi surau Kampung Jawa, Cik Kamarudin, tuan-tuan perempuan yang hadir dalam majlis ini. Amabak, pertamanya dalam kesempatan hari ini, mari kita sama-sama menyatakan setinggi pujian syukur Allah SWT. Kita sudah sampai ke hampir ke penghujung program Baraan ini. Ya, untuk tahun 1439 Hijrah bersamaan 2018 Masehi. Jadi ya, alhamdulillah daripada pagi tadi sampailah ke saat dan ketika ini di rumah ini, kita telah melalui program Baraan ini. Ya. Saya ingat ada dalam lebih daripada 20 rumah, hampir 30 rumah lah. Jadi kenapa kita sanggup ziarah dari rumah, dari rumah, dari rumah. Ya, tujuannya tak lain tak bukan untuk kita mengeratkan tali silaturahim. Sebab waktu macam ni lah kita boleh dan berkesempatan untuk berkumpul ramai-ramai macam ni. Terutamanya kepada sahabat-sahabat yang menjadi perantau lah, balik ke kampung pada raya ni. Jadi kita boleh berjumpa semula, bertukar khabar, bertanya khabar, bertukar cerita dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan semata-mata juadah yang disediakan, tapi yang sebenarnya lebih kepada kita nak mengeratkan perhubungan sama kita. Jadi sebelum ni ada saya kemukakan cadangan untuk mewujudkan grup WhatsApp Baraan Kampung Jawa Batu Masjid ni. Jadi maknanya apabila sampai waktu dan ketikanya, kita boleh kata bagi soft reminder. Kita boleh bagi peringatan mesra kepada semua ahli. Maknanya besok sekian. Jadi seiring dengan perkembangan teknologi yang ada. Dan ia lebih kepada mana, bukan sekadar ni kita boleh bila-bila masa kita boleh kontak sesama kita kan. Tapi itu pulang lah pada tuan-tuan perempuan untuk merealisasikan cadangan tu. Apa-apa pun, saya mengambil kesempatan sini untuk mengucapkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada Tuan Imam Ahmad Napri, kepada Cik Kamarudin, pengurusi surau, Tuan Haji Asman, Tuan Haji Abdul Kadir, Tuan Haji Toha, yang menjadi tonggak dalam menjalankan program Baraan ini. Dan insyaAllah pada tahun akan datang kita akan bersama-sama dalam program yang seperti ini, dan kita ajak lagi sahabat-sahabat yang lain untuk meramaikan. Dan alhamdulillah tahun ni ada peningkatan dari segi kehadiran gulungan generasi Y ataupun saluran 5 dan 6. Ha, kalau kita pilih PRU, saluran 5 dan 6 lah. Gulungan yang baru ni, alhamdulillah. Jadi sebenarnya anda semua adalah masa depan kepada program Baraan ni. Apabila generasi yang lama sudah pergi, maka tuan saudara-saudara lah yang akan menyambung tradisi yang baik ini. Itu pertama. Yang keduanya, bila kita dah habis program Baraan ni, sebenarnya kita jangan lupa bahawa ada lagi ibadah-ibadah yang kita boleh buat. Antaranya ialah puasa 6. Puasa 6 yang nama Nabi SAW bersabda, man soma Ramadan summa atba'a sitam min Syawal fakana ma soma dahr. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan dan diikuti dengan 6 hari puasa sunat Syawal, pahala kedua-duanya bersamaan pahala berpuasa setahun. Jadi maknanya dalam kita seronok-seronok beraya ialah nanti balik ke KL ada open house lah dan sebagainya. Rumah terbuka lah. Jadi kita jangan lupa puasa 6 tu. Kalau boleh, kita boleh settlekan awal dulu.
Sebab saya percaya minggu masuk minggu yang kedua, ketiga, keempat tu sibuk dah tu. Kejap pejabat ni, kejap jabatan ni, kejap pejabat ni, kejap ni, ya ni. Tak ada masa kita nak puasa sunat. Jadi kalau boleh settlekan puasa 6 ni, insyaAllah kita boleh lapangkan hati kita untuk memenuhi jemputan orang ke majlis-majlis hari terbuka, rumah terbuka dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan yang sudah hadir dalam program ni. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita sama-sama mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah ada masa, ada ketika kita bertemu lagi. Jadi itulah dia untuk kali ini, dan kita akhiri dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم اجعلنا من العائدين الفائزين في هذا اليوم في هذا العيد المبارك بفضلك وجودك وكرمك يا كريم اللهم بارك لنا في هذا المجلس اللهم بارك لنا في هذا المجلس اللهم بارك لنا في هذا المجلس واجعل اللهم واجعل وبارك لنا في هذا الشهر المبارك شهر شوال عيد الفطر برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بارك صاحب هذا الطعام ورزقه اهله من الحلال واجعله من الحرام وتمتهم وتقابل فتهم وجههم وجعلنا من المؤمنين المسلمين الصالحين القائمين المتقين في حياتهم وفي حياتنا الاخره يا رب العالمين اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم الله على بركه الله وعلى بركه سيدنا رسول الله بسم الله الذي يدور ما في الشمس وفي الارض في السماء والسماء العليم ربنا تقبل منا دعانا وطعامنا وشربنا وعيدنا وشوالنا وبرآننا ومرحبننا وعبادتنا وعيدنا عندك السميع العليم لنا يا مولانا عند تظلم بهم دعوانا فيها اسم الله تأتنا فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم بلا داية توفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته